memungkinkan ada kelas fast track, Prof, yang di bawah 3 tahun bisa selesai, Prof. Mohon arahan petunjuknya. Terima kasih. Itu peraturan, nggak boleh lebih cepat dari 3 tahun. Jadi memang harus 3 tahun ya, Prof? Iya, harus. Di Malaysia juga sama kita. ASEAN menggunakan peraturan yang sama. Siap, Prof. Saya udah lama selesai disertasi di Malaysia, tapi nggak boleh ujian kalau belum sampai 3 tahun. Siap, siap, Prof. Karena dianggap kita itu masih bisa untuk menyempurnakan. Tetapi memang S3 itu 3 tahun pun itu udah dihitung. Tidak mungkin lebih cepat dari 3 tahun. Kalaupun itu dilakukan, itu terlalu dipaksakan. Sulit. Nah, dianggap paling ideal itu memang 3 tahun. Baik, Prof. Karena bayangkan seperti yang Bapak lakukan sekarang, mestinya kan menurut hitungan kita itu proposal udah jadi akhir semester ini. Udah berkonsultasi dengan pembimbing. Tapi nyatanya kan belum. Karena pembimbing juga kan harus menemukan novelty tadi, harus meyakinkan kepada pembimbing bahwa ini ada novelty-nya atau belum. Izin, Prof. Ya. Kemarin sempat konsultasi juga sama promotor Prof. Sugesti sama co-promotor Dr. Wahyudiono, Prof. Kemarin dari arahan beliau kan sempat nanti dipresentasikan dulu ke Prof. Amin. Ada arahan petunjuk seperti apa. Selanjutnya baru ketemu dengan promotor dan co-promotor kembali, Prof. Begini. Mengenai novelty kemarin sudah saya sampaikan bahwa novelty adalah kita menggunakan pemasaran online, Prof. Pada masa pandemi saat ini, Prof. Ya. Oke, jadi begini. Karena ini mata kuliahnya kita masih jalan, sinilah sekarang Bapak kita digodok. Katakanlah kalau ini saringan, di sini saringan pertamanya. Jadi nanti kalau masuk ke promotor ke promotor sudah mulai kelihatan. Tapi ini pun kita terbatas. Oleh sebab itu, saya inginkan malam ini ada 1 atau 2 orang menunjukkan apa yang sudah ditulis. Lupakan dulu novelty, tapi formatnya apakah sudah betul? Apakah judulnya sudah betul sesuai dengan buku pedoman? Oke, jadi mungkin malam ini saya mau melihat dulu untuk tugas yang kemarin dipresentasikan. Ya, Prof. Mahasiswa ada berapa orang, Pak Anto? 8 orang, Prof. Oke, kita kan ada pertemuan 2 kali. Hari ini dengan besok, kemudian nanti 1 kali lagi. Siap, Prof. Kalau mahasiswanya ada berapa? 8? 8, Prof. Sekarang yang hadir berapa? Sekarang 6, Prof. Jadi tolong Pak Anto, setiap kali tidak hadir mahasiswa ada tugas tambahan. Jadi yang tidak hadir malam ini Pak Anto sampaikan, suruh membuat ringkasan 4 halaman tulis tangan apa yang dibahas malam ini. Siap, Prof. Suruh lihat di YouTube, suruh dia bikin tulisan ringkasan apa yang kita bahas malam ini, suruh tulis tangan 4 halaman kertas bergaris. Baru di WA ke ketua kelas, nanti ketua kelas yang kirim ke saya. Siap, Prof. Laksanakan, Prof. Kalau itu tidak masuk, nanti tidak bisa ikut ujian. Kalau 2 kali tidak hadir ujian, nanti ujiannya soalnya disendirikan, terpisah. Siap, Prof. Jadi Pak Anto tolong dihubungi temannya yang tidak hadir. Karena kalau 2 kali dia tidak hadir, nanti soalnya nanti terpisah. Tidak boleh digabung dengan, karena bagaimana dia bisa ikut ujian kalau dia tidak ikut kuliah. Jadi di samping tugas yang diberikan,
Pak Anto dapat, dia juga dapat, diberikan dia tugas tambahan. Siap, Prof. Laksanakan, Prof. Tolong hubungi dulu yang bersangkutan, ini masih ada waktu. Kalau dia mau ikut, silakan. Kasih tahu, kalau tidak, suruh bikin tugas, paling lambat seminggu tugasnya masuk. Ini tujuannya kita, itu sepakat dosen kemarin semua, supaya memotivasi mahasiswa untuk betul-betul dia fokus pada perkuliahan. Makanya mahasiswa baru, tekanan kita itu wawancara, dia harus siap untuk mengikuti perkuliahan secara penuh. Tidak boleh main-main. Karena dia merepotkan juga kita. Kalau nanti dia tidak bisa selesai, karena dia bekal yang dia bawa tidak banyak. Kita sudah menyiapkan dosen, sudah menyiapkan materi, tapi mahasiswa sendiri ya tidak bisa mengikuti secara full. Sehingga ya meskipun orangnya basicnya pintar, tapi kalau tidak ikut kuliah pasti sulit. Orang yang ikut kuliah saja aktif, belum tentu bisa, apalagi kalau tidak aktif. Pak Anto, tolong diberi waktu 5 menit, hubungi yang bersangkutan, kalau tidak kita tinggalkan. Sudah lengkap, Prof. 8? 8 orang, Prof. Oke, berarti sudah masuk semua kalau sudah gitu. Sudah masuk, Prof. Jadi saya ulangi ya, jadi yang tidak hadir setiap pertemuan, diberi tugas membuat ringkasan 4 halaman. Dan setiap perkuliahan, Pak Anto, tolong disuruh aktifkan semua videonya ya. Karena ini kita rekam. Siap, Prof. Yang tidak aktif videonya, itu dianggap tidak hadir. Kecuali ada alasan teknis. Oke, siapa yang mau presentasi, Pak Anto, hari ini? Ya, izin saya, Prof. Oke, Pak Anto, satu. Kemudian yang kedua, siapa lagi? Saya, Prof. Ibu siapa? Sajida. Sajida, dua cukup ya. Biar yang lain menjadi contoh, kita sisakan besok. Besok juga dua, saya mau absen. Besok siapa yang bersedia besok? Saya, Prof. Yuli, Ibu, Prof. Ibu Yuli besok ya. Siap, Prof. Oke. Karena ini Bapak Ibu pasti dilalui. Jadi kalau sudah siap, tidak usah nunggu-nunggu. Karena itu keharusan dan itu ada nilainya. Karena ini nilainya nanti ujian plus tugas ini. Kemudian Ibu Yuli, siapa lagi yang kedua? Saya, Prof. Ibu Arifa. Iya. Oke, okay. Masih ada lagi berikutnya siapa? Belum siap. Siap. Ibu Pak Setiawan siap. Siap. Oke, okay. Pak Setiawan. Jadi besok 3 orang ya. Berarti malam ini 2, ditambah dengan 3 orang besok. Izin Prof mau share screen, Prof. Ntar dulu. Mohon izin, Prof. Itu besok yang untuk presentasi untuk yang itu ya, Prof ya. Yang apa namanya untuk yang proposal itu ya, Prof ya. Ya, proposal. Ya. Karena Bapak ini nanti ini kan sebentar lagi akhir semester. Harapan kita supaya Bapak itu sudah dua yang memperhatikan proposal Bapak di kelas ini. Promotor, co-promotor. Jadi ada dua kelompok ya. Di sini yang memperhatikan harapan kita mudah-mudahan akhir semester ini Bapak Ibu semua proposal sudah disetujui promotor, co-promotor. Sehingga bisa ujian. Siapa yang siap itu yang diuji. Jadi berarti sekarang Bapak Ibu tergantung masing-masing. Jadi tidak tergantung kita lagi pengelola, tapi tergantung pada mahasiswanya. Untuk pengalaman, saya di Trisakti tahun lalu selesai. 15 orang masuk. Itu yang lulus hanya 5 orang. Dan beda-beda waktunya, ada beda setahun. Ada beda 1 tahun setengah. Yang 10 kemana? Hilang sampai sekarang. Ya karena begitu dia lepas sendiri, tiba-tiba ya karena mungkin sibuk. Jadi lebih baik pengalaman ini, Bapak Ibu, karena ini sudah tergantung kepada masing-masing mahasiswa, lebih baik fokus. Jangan takut salah. Kalau salah, nanti dosen yang membantu memberi arahan, dosen pembimbing. Oke, silakan Pak Anto. Waktunya 15 menit aja ya Pak Anto, saya juga mau beri komen. Ya Prof. Prof, izin Prof, ini yang review artikel dulu atau proposal disertasi Prof? Ah. Kan ada dua Prof tugasnya.
yang proposal aja, Prof, lebih bagus mungkin. Karena kalau artikel biar belakangan, kita cari waktu. Oh, siap, Prof. Fokus dulu pada proposal, karena tadi kita sudah rapat koordinasi dosen, mengharapkan supaya mahasiswa ini masih on the track. Akhir semester ini semua proposal sudah kita lihat, ya. Jadi kalau di kelas ini Bapak sempat mempresentasikan, berarti saya ikut melihat. Tapi kalau tidak sempat, artinya apa? Betul-betul hanya dilihat oleh promotor dan kopromotor saja. Oke, silakan. Siap, Prof. Mohon izin, Prof. Untuk judul, saya mengambil optimalisasi media online sebagai media promosi pemasaran di masa pandemi pada manufaktur garment di Jawa Timur, Prof. Oke, lanjut. Sebentar dulu, ini formatnya sudah mengikuti buku pedoman belum? Siap, Prof. Sudah, Prof. Begini, coba Bapak perhatikan bab 2. Bab 2 itu tidak ada 2-1-1 ya. Adanya hanya subbab, berhenti di subbab. Boleh dalam disertasi 2-1-1, tapi di dalam bab itu hanya bab dan subbab saja. Coba Bapak lihat buku pedoman nanti. Ya, Prof. Jadi kalau mau tinjau pustakanya, kajian pustaka 21 itu ya ditarik salah satunya keluar. Misalnya variabelnya berapa, itu ditarik keluar. Oke, nanti sebentar kita bahas itu, tetapi intinya ikuti buku pedoman. Buku pedoman tidak ada 211, yang ada 21 aja. Siap, Prof. 122 dalam disertasi boleh aja 211. Tapi di daftar isinya tidak ada 211. Oke, lanjut. Bab 1, pendahuluan, latar belakang masalah. Dalam setiap bidang usaha pasti memerlukan media untuk menjangkau target audiens yang untuk memperkenalkan merek, produk, maupun jasa. Tujuan dari adanya media ini adalah untuk menyebarkan informasi, mempengaruhi, dan mengingatkan audiens akan barang atau produk jasa yang sedang dijalankan. Komunikasi pemasaran ini bertujuan untuk menjangkau masyarakat luas dari berbagai ruang lingkup. Kegiatan komunikasi pemasaran yang baik dan bisa menarik minat masyarakat biasanya tidak lepas dari bauran promosi, yaitu promosional mix. Promosi yang sering dilakukan terdiri dari periklanan, advertising, penjualan personal, personal selling, hubungan masyarakat, public relation, dan pemasaran langsung, direct marketing. Namun ada elemen lain yang masuk sebagai bauran dari target promosi, yaitu pemasaran digital, digital marketing. Pemasaran merupakan salah satu kegiatan yang penting yang perlu dilakukan oleh perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan, serta menjaga keberlangsungan hidup perusahaan tersebut. Berikut ini adalah beberapa pernyataan para ahli mengenai pengertian dan pemasaran. Pemasaran adalah aktivitas serangkaian institusi dan proses menciptakan, mengkomunikasikan, menyampaikan, dan mempertukarkan tawaran dan bernilai bagi pelanggan, klien, mitra, dan masyarakat umum American Marketing Association yang dikutip oleh Fandi Cipto dan Anastasia 2016, halaman 3. Strategi pemasaran melalui media sosial ini bisa berjalan dengan berbagai macam cara. Bisa melalui media sosial milik pribadi seperti Instagram, Facebook, website resmi, ataupun blog yang memiliki potensi yang dilihat oleh masyarakat luas. Atau bisa juga melalui suatu platform marketplace yang sudah ada seperti Shopee, Lazada, OLX, dan berbagai macam marketplace lainnya. Pelaku industri garment mulai merambah penjualannya ke strategi penjualan online karena agar tetap survive selama masa pandemi COVID-19. Karena di saat COVID-19, pemasaran yang paling efektif dilakukan adalah personal selling, banyak diputus oleh pelanggan sehingga tidak bisa bertemu, tidak bisa komunikasi, akhirnya mengambil langkah untuk melakukan pemasaran online tersebut. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah yang pertama, apakah harga berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada manufaktur garment di Jawa Timur? Yang kedua, apakah ulasan konsumen berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada manufaktur garment di Jawa Timur? Yang ketiga, apakah informasi produk berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada manufaktur garment di Jawa Timur?
Apakah EWOM berpengaruh terhadap kepercayaan konsumen pada manufaktur garment di Jawa Timur? Apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online pada manufaktur garment di Jawa Timur? Selanjutnya, apakah ulasan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Berhenti dulu, berhenti. Ya, Prof. Nomor 5 dengan nomor 1. Oh, itu beda ya anunya ya? Ya, Prof. Oke, lanjut, lanjut. Apakah informasi produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online pada manufaktur garment di Jawa Timur? Yang poin 8, apakah EWOM berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online yang pada manufaktur garment di Jawa Timur? 9, apakah kepercayaan konsumen berpengaruh terhadap keputusan pembelian secara online pada manufaktur garment di Jawa Timur? Tujuan penelitian. Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah yang pertama, untuk menganalisis pengaruh harga terhadap kepercayaan konsumen pada manufaktur garment di Jawa Timur. Untuk menganalisa pengaruh ulasan konsumen terhadap kepercayaan konsumen pada manufaktur garment di Jawa Timur. Selanjutnya, untuk menganalisa pengaruh informasi produk terhadap kepercayaan konsumen pada manufaktur garment di Jawa Timur. Selanjutnya, untuk menganalisa pengaruh EWOM terhadap kepercayaan konsumen pada manufaktur garment di Jawa Timur. Poin 5, untuk menganalisa pengaruh harga terhadap keputusan pembelian secara online pada manufaktur garment di Jawa Timur. Poin 6, untuk menganalisa pengaruh ulasan konsumen terhadap keputusan pembelian secara online pada manufaktur garment di Jawa Timur. Selanjutnya, untuk menganalisis pengaruh informasi produk terhadap keputusan pembelian secara online pada manufaktur garment di Jawa Timur. Poin 8, untuk menganalisa pengaruh EWOM terhadap keputusan pembelian secara online pada manufaktur garment di Jawa Timur. Poin 9, untuk menganalisis pengaruh kepercayaan konsumen terhadap keputusan pembelian secara online pada manufaktur garment di Jawa Timur. Manfaat penelitian. Secara teoritis, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk penelitian terkait atau penelitian lain yang dikembangkan. Manfaat praktisnya adalah untuk peneliti dapat memperdalam pengetahuannya di dalam bidang manajemen sumber daya manusia, khususnya berkaitan dengan kemampuan bertahan serta loyalitas driver transportasi online di tengah pandemi COVID-19 setelah mengimplementasikan teori yang sudah didapatkan selama masa perkuliahan. Bagi perusahaan, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai alternatif masukan dan pertimbangan dalam upaya pengelolaan perusahaan dalam perspektif kesempatan berbisnis. Bab 2, kajian pustaka. Konsep manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran mengatur semua kegiatan pemasaran karena itu sebagai salah satu manajemen fungsional manajemen pemasaran sangat penting bagi perusahaan. Berikut ini adalah pendapat lain dari para ahli mengenai pengertian manajemen pemasaran. Manajemen pemasaran adalah kegiatan menganalisis, merencanakan, melaksanakan, dan mengendalikan program-program yang disusun oleh pembentukan, pembangunan, dan pemeliharaan keuntungan dari pertukaran atau transaksi melalui sasaran pasar dengan harapan untuk mencapai tujuan organisasi perusahaan. Berdasarkan definisi manajemen pemasaran di atas, peneliti sampai pada kesimpulan bahwa manajemen pemasaran merupakan penganalisaan, pelaksanaan, dan pengawasan program-program yang dirancang untuk merencanakan, menetapkan harga, dan mendistribusikan produk, jasa, dan gagasan yang mampu memuaskan keinginan pasar sasaran dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah ditetapkan. Salah satu bauran pemasaran yang diambil dalam penelitian ini adalah harga, price. Harga bisa menjadi faktor penentu di mana harga menjadi salah satu minat yang sangat menarik perhatian konsumen. Konsumen pasti akan membandingkan harga satu produk dengan produk lainnya dengan harapan konsumen bisa mendapatkan harga yang menarik dengan kualitas yang sama baiknya. Digital marketing. Pemasaran digital merupakan suatu usaha mempromosikan sebuah merek dengan menggunakan media digital yang dapat menjangkau konsumen secara tepat, pribadi, dan relevan. Tipe pemasaran digital mencakup banyak teknik dan praktik yang terkandung dalam kategori pemasaran internet. Menggunakan pemasaran berbasis internet akan memudahkan seluruh distributor dalam menjangkau konsumen yang lebih luas. Dengan adanya ketergantungan pemasaran tanpa internet, membuat bidang pemasaran digital menggabungkan elemen utama lainnya. Seperti ponsel, SMS, menampilkan iklan, spanduk, digital luar, pemasaran digital, turut menggabungkan faktor psikologis, humanis, dan antropologi. Revolusi digital telah mengubah pendekatan perusahaan terhadap konsumen secara drastis. Berkat internet, konsumen mampu menganalisa harga,
Menurut pendapat yang beredar terkadang bahwa mendiktekannya, perkembangan teknologi digital telah menyebabkan munculnya konsumen cyber dan bisnis cyber. Revolusi digital memungkinkan penerapan model hubungan baru dengan konsumen yang merupakan tantangan bagi perusahaan yang ingin meningkatkan pangsa pasar mereka. Strategi pemasaran digital untuk tiap bisnis berbeda-beda, akan tetapi semuanya didasarkan pada pola perilaku konsumen online. Dalam pemasaran digital ada beberapa langkah yang harus untuk merumuskan strategi pemasaran. Yang pertama, memahami tujuan bisnis dalam melakukan pemasaran digital. Yang kedua, mengenal pemirsa online dan memahami perilaku mereka. Memahami di mana pemirsa online lebih banyak berinteraksi, di mana ini akan berkaitan dengan ad placement. Merumuskan anggaran yang tepat untuk biaya digital marketing dan mengukur kinerja pemasaran digital dan melakukan penyesuaiannya. Melakukan otomasi pemasaran digital atau tetap terhubung dengan para pelanggan. Hal ini dilakukan berdasarkan pola perilaku konsumen online. Strategi pemasaran digital merupakan konsep awareness, interest, decision, dan call to action dan menjadi dasar inbound dan funneling. Perusahaan perlu menjadi adaptif dan responsif dalam memenangkan konsumen. Pertahanan dalam paradigma baru ini, perusahaan harus membuat komitmen yang kuat. Pemasaran digital melalui investasi dalam teknologi berakhir pada solusi. Harga. Harga adalah suatu nilai tukar yang bisa disamakan dengan uang yang dan barang untuk bermanfaat yang diperoleh dari suatu barang atau jasa bagi seseorang atau kelompok pada waktu tertentu dan tempat tertentu. Istilah harga digunakan untuk memberikan nilai finansial pada suatu produk, barang, ataupun jasa. Berdasarkan jenisnya, harga dikelompokkan menjadi beberapa jenis, di antaranya harga subjektif, objektif, dan harga pokok, harga jual, harga pemerintah, dan harga bebas. Pengguna satu barang maupun jasa mengacu pada pengertian konsumen, konsumen perorangan, konsumen organisasi, dan beberapa hak konsumen seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 4 ada berikut adalah hak-hak beberapa konsumen. Yang pertama, konsumen memiliki hak atas kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan penggunaan barang ataupun jasa. Konsumen berhak untuk memilih barang atau jasa serta mendapatkan barang atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar rupiah, kondisi, serta jaminan dijanjikan. Konsumen berhak untuk mendapatkan informasi yang benar, jelas, jujur tentang kondisi dan jaminan barang atau jaminan yang jasa yang dibeli. Konsumen berhak untuk didengar, mendapat keluhannya terkait barang jasa yang dipakai. Dan ada beberapa kewajiban konsumen juga. Kualitas informasi produk. Kualitas informasi produk adalah suatu kondisi fisik, sifat dan fungsi produk, baik itu produk barang atau produk layanan, berdasarkan tingkat mutu yang disesuaikan dengan durabilitas, reliabilitas, serta mudahnya penggunaan, kesesuaian, perbaikan, serta kompeten lain dibuat untuk memenuhi kepuasan dan juga kebutuhan pelanggan. Perspektif kualitas produk. Perspektif kualitas produk adalah persepsi dari setiap konsumen terkait kualitas atau keunggulan serta produk dan jasa secara keseluruhan dengan maksud yang diinginkan konsumen. Manfaat kualitas produk. Manfaat yang akan diperoleh perusahaan jika mampu membuat kualitas produk yang baik adalah meningkatkan pangsa pasar, target pemasaran akan meningkat seiring banyaknya pelanggan yang sudah percaya dengan produk. Meminimalisir biaya, memberikan dampak internasional, semakin banyak pelanggan yang Anda peroleh, maka produk yang Anda miliki tentu akan semakin terkenal, baik itu secara lokal maupun internasional. Meningkatkan reputasi perusahaan yang mampu membuat produk dengan kualitas baik, tentunya akan memperoleh predikat baik di mata konsumennya. Ewam, word of mouth atau komunikasi dari mulut ke mulut dalam bidang pemasaran tidak asing lagi. Cara promosi ini sudah dikenal sejak ribuan tahun yang lalu, sebelum ilmu pemasaran telah demikian berkembang seperti sekarang. Ketika seseorang pelanggan merasa puas dan membeli memakai jasa barang atau produk, di suatu tempat ia cenderung akan menceritakan pengalamannya tersebut kepada orang lain, khususnya kepada orang terdekatnya. Saluran komunikasi personal ini bukan menjadi metode promosi yang efektif karena dapat menjadi iklan perusahaan, melainkan juga metode ini membutuhkan biaya yang besar karena melalui pelanggan yang puas, rujukan atau referensi terhadap produk hasil perusahaan akan lebih mudah tersebar kepada konsumen lainnya. Pada era digitalisasi seperti saat ini, UOM telah berubah menjadi EWOM, elektronik
word of mouth. Memang ada perbedaan antara WOM dan EWOM seperti yang disebutkan oleh Brin dan Lilian 2008. Kepercayaan pelanggan, kepercayaan konsumen atau consumer trust adalah keyakinan, kepercayaan atau pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen tentang suatu objek atau produk terkait berbagai atribut dan manfaatnya. Atribut adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek, sedangkan manfaat adalah hasil positif yang diberikan kepada konsumen. Strategi meningkatkan kepercayaan konsumen. Terdapat beberapa hal yang perlu dibangun sebagai dasar atau strategi untuk meningkatkan kepercayaan konsumen, antara lain sebagai berikut, yaitu menjaga hubungan, menerima pengaruh, terbuka dalam komunikasi, mengurai pengawasan, kesabaran, memberikan pembelaan, memberi informasi yang positif, dan menerima segala risikonya. Kenyamanan, kepuasan. Keputusan pembelian secara online. Dalam proses keputusan dilewati oleh pembelian online ada pengenalan, kebutuhan, pencarian informasi, evaluasi alternatif, kebutuhan membeli, dan tingkat laku pembelian. Proses pembeli dapat dilihat pada gambar demikian. Faktor yang mempengaruhi keputusan membeli secara online. Keputusan membeli secara online dipengaruhi oleh efisiensi untuk pencarian, waktu cepat, mudah dalam penggunaan dan usaha pencarian mudah. Yang kedua, value, harga bersaing dan kualitas baik. Dan yang terakhir adalah interaksi, informasi, keamanan, load time, dan navigasi. Penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu ini bertujuan untuk mendapatkan acuan dan perbandingan pada penelitian ini. Selain itu, untuk menghindari anggapan kesamaan dengan penelitian ini, maka dalam kajian pustaka ini peneliti mencantumkan hasil-hasil penelitian terdahulu sebagai berikut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kausal dengan menggunakan metode monitor pendekatan kuantitatif. Populasi pada penelitian ini adalah konsumen zalora.co.id, namun tidak diketahui secara pasti berapa jumlah pelanggan zalora.co.id, sehingga teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah non-probability sampling dengan teknik analisis conference. Sampling dengan sampel sebanyak 400 responden dengan menggunakan skala Likert 5 poin. Metode pengumpulan data dilakukan dengan melakukan penyebaran kuesioner secara online. Pengolahan data dilakukan dengan teknik analisis regresi berganda dengan uji hipotesis secara simultan dan parsial. Hasil analisis menunjukkan bahwa konsumen memiliki tanggapan cukup baik terhadap kepercayaan, kemudahan, kualitas informal, dan secara simultan kepercayaan dapat kualitas berpengaruh signifikan sebesar 70,6% secara parsial. Berdasarkan hasil analisa data dan pembahasan yang telah didapatkan, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut. EWOM X1 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian tiket online booking pada situs traveloka.com di Ponorogo. Variabel lifestyle X2 secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan. Kerangka konseptual dan hipotesis penelitian. Kerangka konseptual menyatakan bahwa kerangka pemikiran adalah sintesa tentang hubungan antara variabel yang disusun dari berbagai teori yang telah dideskripsikan berdasarkan teori-teori yang telah dideskripsikan tersebut. Selanjutnya dianalisa secara kritis dan sistematis sehingga menghasilkan sintesa tentang hubungan antara variabel yang diteliti. Berdasarkan landasan teori, tujuan, dan hasil penelitian sebelumnya serta permasalahan yang ditemukan, maka dasar untuk merumuskan hipotesis berikut disajikan kerangka pemikiran dan paradigma. Pemikiran untuk lebih jelasnya model konseptual dalam peneliti ini dapat dilihat sebagai berikut. Kerangka konseptual. Pengaruh EWOM dan keputusan membeli online. EWOM telah menjadi fenomena yang sedang berkembang
Seturut dengan meningkatnya penggunaan situs jaring sosial, elemen-elemen yang terdapat pada EWOM turut berperan dalam keputusan pembelian yang dilakukan oleh konsumen. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik hipotesis sebagai berikut. EWOM berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian online. Sudah, Prof. Mohon arahan petunjuknya, Prof. Oke. Ini paling tidak saudara sudah mulai menulis ya. Kalau kita bikin proposal itu tidak mungkin sekali jalan. Siap, Prof. Pasti ada yang perlu disempurnakan. Coba mulai dulu dari judul. Nanti dipertajam nanti dengan kopromotor-kopromotor. Karena di sini kita hanya melihat apakah mahasiswa sudah membuat. Tapi kalau membuat, supaya sudah mengarah kepada format yang sebenarnya. Mulai dari judul dulu. Apa yang harus diperhatikan kalau kita membuat judul? Langsung aja tarik yang di sebelah kanan itu. Ya, Prof. Ke atas pool. Oke. Jadi, Bapak itu berapa variabel yang Bapak gunakan? X1, X2, X3, X4 ada variabel mediator juga, Prof. Untuk ya, novelty-nya. X1-nya apa? X1-nya harga, Prof. X2? Ulasan konsumen, X3-nya informasi produk, yang X4-nya EWOM, Prof. Informasi produk. X4? EWOM, Prof. EWOM, word on mark. Iya, betul, Prof. Oke. Kemudian, variabel yang intervensinya apa? Kepercayaan konsumen, Bro. Kepercayaan konsumen. Kemudian yang menjadi dependen? Yang keputusan pembelian online. Terus ada yang mediator, Prof. Variabel mediatornya pemasaran online. Oh, kalau begitu buka dulu kerangkanya, saya mau lihat. Sebelum masuk judul, kerangka dulu. Oke. Yang terakhir itu adalah keputusan pembelian, ya kan? Betul, Prof. Yang menjadi intervening adalah kepercayaan. Di sampingnya, di atasnya H5 itu, Prof, ada pemasaran online, Prof, untuk mediatornya, Prof. Variabel mediator. Cuma mediator itu kepercayaan, itu mediator. Yang mana yang Bapak sebut sebagai mediator? Ada satu lingkaran belum masuk, Prof. Ada H10-nya, Prof. H10-nya di sini, Prof. Itu pemasaran online, Prof. Itu M. Mediator atau moderator? Moderator, Prof. Oh, moderator. Mohon maaf, Prof. Moderator itu biasanya dari bawah ke atas. Coba garisnya nanti dibuat yang rapi. Siap, Prof. Jadi ada satu garis khusus kepada kepercayaan. Kemudian garisnya kepada keputusan membeli dibuat lebih simple ya. Siap, Prof. Baik. Kalau salah dulu saya pernah kasih contoh. Jadi yang langsung pengaruhnya itu dibuat satuannya dari belakang ke depan. Oke, enggak apa-apa, yang penting intinya supaya nanti kalau ada moderator, moderatornya itu ramai tempatnya, nanti dia lewati semua banyak garis. Di atas ini, Prof, dia H10, Prof. Dia nanti gabung ke H9, keputusan pembelian online. Oke, nggak apa-apa. Di sini ada
pemasaran online, Prof. Novelty-nya, Prof. Kemarin Prof. Sukesi berpesan, Prof. Katanya judul dikonsultasikan ke Prof. Amin dulu ya. Gini, jadi nanti kalau Bapak, ini pesan juga, pengalaman ya, untuk mahasiswa kalau berkonsultasi, jangan membuat kesan kepada promotor dengan promotor, membuat tersinggung. Kemarin juga kita bahas, saya bilang itu nanti saya sampaikan. Misalnya ada mahasiswa sudah berkonsultasi dengan co-promotor, lalu dia ke promotor. Pada saat berkonsultasi ke promotor, dia bilang, ini Pak sudah disetujui oleh co-promotor, itu hindari mengadu domba. Siapa? Seolah-olah kita tidak menghargai dosen yang satu, karena seolah-olah kita ada kesan ingin mendikte bahwa Bapak tidak perlu lagi mempersoalkan karena di sana sudah menyetujui. Kira-kira itu kasarnya begitu. Hindari seperti itu. Kalau perlu, kalau tidak ditanya, nggak usah menyinggung promotor yang lain. Jadi misalnya Bapak ke promotor atau jangan ada kesan mau mendikte. Kira-kira yang dimaksud mendikte itu yang seperti saya contohkan tadi. Karena mungkin menginginkan supaya disetujui cepat. Nah, dia bilang, Pak, promotor atau apalagi kalau yang menyetujui promotor dulu. Jadi seolah-olah itu dianggap sepele ke promotornya. Pak, promotor sudah menyetujui, Pak. Oh, itu hindari, ya. Ya, hindari itu, jangan menyebut orang lain. Jadi kalau kita berkonsultasi dengan promotor kah, atau promotor, pokoknya fokus dia aja, jangan menyebut bahwa oh ini menurut Pak ini sudah betul ini Pak. Oh itu jangan, hindari itu ya. Ya, itu. Tapi kemarin izin Prof, kalau Prof Sukesi memberikan sharingnya tadi tetap konsultasi ke Prof Amin begitu Prof. Nah, ini hanya contoh saya mengingatkan ya, karena Prof. Saya kan bukan pada posisi menyetujui, bukan saya promotor, bukan itu saya ingat aja, jangan menyebut orang lain. Siap Prof. Jadi kalau kita berkonsultasi dengan promotor, anggap atau asumsikan bahwa baru dia kita berkonsultasi, yang lain belum. Jadi itu banyak contoh-contoh mahasiswa gagal gara-gara mengadu domba dosen. Nah, saya ingin juga menceritakan share teman dekat saya gugur gara-gara hanya mengadu domba dosen, bukan mengadu domba, membuat perilaku seperti itu. Jadi karena dia merasa dosen promotornya, jadi promotor sudah menyetujui, tapi co-promotor ini masih mencari-cari, itu kesan dia. Sehingga lalu dia bilang, promotor sudah menyetujui, itu saja kata-katanya. Sehingga ya co-promotor tidak mau lagi, ya sudah kamu kesana aja katanya. Jadi, lalu karena dia dipersulit, akhirnya mahasiswa melapor ke dekan. Dekan dipanggil promotor, co-promotor, lalu nah inilah karena mahasiswa kan masih baru. Kita anggap mahasiswa itu sama dengan anak kita. Kalau etika-etika itu ada yang harus diperhatikan kalau kita berkonsultasi dengan promotor, co-promotor. Karena dia itu, promotor-promotor Bapak, itu dia baca kita punya tulisan. Dia membuang energi untuk membaca. Lalu kita seolah-olah seperti apa ya, ingin tidak memberi kesempatan untuk mempelajari, tapi kita ingin supaya dia segera menyetujui. Itu jangan ada kesan seperti itu. Oke, ya, jadi itu saja. Coba kembali tampilkan, Pak Anto. Saya mau memberi komen saja. Ya, Prof. Judul. Tadi mulai judul yang terbaru, Prof. Sebentar, Prof. Judulnya dulu. Jadi nanti dipertajam promotor ke promotor. Saya mau melihat basicnya aja dulu. Dan beberapa saran nanti Bapak Ibu catat saran saya. Satu yang paling yang saya lihat tadi Pak Anto, variabelnya terlalu sedikit. Cari lagi variabel, tambahkan lagi beberapa, karena kalau variabelnya itu 4 itu sama dengan anak-anak S2. Ya, cari lagi, mungkin perlu tambah lagi 2 variabel atau 3 variabel. Banyak variabel kalau pemasaran. Kita 4P saja itu sudah bisa ditambahkan lagi, kan baru harga. Belum kelihatan promotion, belum kelihatan distribution, belum kelihatan
produk. Kok Pak Anto hilang? Tidak ada anu ya? Siap, Prof. Sebentar, Prof. Jangan lama-lama, waktunya sempit ini. Itu aja dulu tadi, tampilkan. Saya mau lihat. Yang tadi aja, kalau tidak ketemu. Judul dulu aja, judul. Saya mau beri komen, nanti Bapak catat. Ya, Prof. Nah, coba baca judulnya. Optimalisasi media online sebagai media promosi pemasaran di masa pandemi pada manufaktur garment di Jawa Timur. Di sini judul itu selalu mencerminkan sama dengan permasalahan yang Bapak angkat. Ada gap yang kita angkat. Bapak kan tadi mengangkat kaitannya dengan keputusan membeli. Siap, Prof. Iya. Sebenarnya keputusan membeli yang menjadi topik utamanya Bapak di sini. Justru promosi di sini tidak ada sama sekali masuk dalam variabel X1 sampai X4 itu variabel yang mana promosi? Jadi yang kita angkat itu sebagai judul yang berkaitan dengan gap yang diteliti, Pak. Gap yang Bapak teliti itu, permasalahan yang Bapak teliti itu adalah yang Bapak uraikan tadi. X1 terhadap Y, X1 terhadap Z, X2 terhadap Y. Itulah permasalahan, itu adalah gap. Itu yang menjadi judul nanti. Ya, Prof. Nah, jadi mestinya Bapak punya di sini, berkaitan dengan apa yang diteliti adalah keputusan pembelian. Kalau menurut saya, justru yang Bapak punya itu analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Dengan variabel apa sebagai moderator dan variabel apa sebagai intervening. Jadi izin Prof, berarti analisis faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi ada kata-kata. Karena Bapak kan meneliti sebenarnya keputusan pembelian. Yang lain-lain itu yang mempengaruhi aja. Jadi poin utamanya adalah keputusan pembelian. Dipengaruhi oleh banyak faktor, baik secara langsung ataupun melalui variabel intervening. Jadi judulnya itu harus arahnya kepada keputusan pembelian, Pak. Ya, siap, Prof. Baik. Masa pandemi di sini tidak ada sama sekali bicara masa pandemi. Nah, kalau garment, kata-kata garment, manufaktur itu ada tadi dipermasalahkan. Berarti Bapak di situ adalah faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pembeli dengan kepercayaan sebagai variabel mediasi. Coba Bapak Pak Anto buka anu dulu Google, saya mau tunjukkan. Saya ingin memberikan contoh. Coba buka Google Scholar, yang lain juga bisa melihat nanti. Bisa buka Google Scholar. Pak Anto. Siap, Prof. Masih proses, Prof. Contoh aja saya mau tunjukkan. Sudah, Prof. Share supaya kelihatan. Share. Tidak kelihatan, Google. Screen ya, Prof. Iya. Stop share dulu ya, Prof.
Otomatis sebenarnya tidak perlu stop share. Kan bisa dipilih di situ. Yang dipilih Google-nya. Nah, ketik di situ faktor yang mempengaruhi. Faktor yang mempengaruhi. Keputusan. Keputusan. Membeli. Membeli. Keputusan membeli. Keputusan membeli. Dengan. Dengan. Kepercayaan sebagai. Kepercayaan sebagai. Sebagai apa? Sebagai variabel intervening. Sebagai variabel intervening. Ini contoh aja. Nanti Bapak lihat cara-cara membuat judul. Intervening. Intervening. Ya, boleh mediasi atau intervening juga boleh. Ya, Prof. Nah, coba Bapak perhatikan itu. Yang paling atas dulu yang gampang. Apa itu? Yang paling atas, kepercayaan pelanggan dan promosi terhadap keputusan pembelian konsumen pada online shop. Mikai laku dengan minat beli sebagai variabel intervening. Ah, itu contohnya. Ya, jadi variabel intervening itu diletakkan di terakhir. Nggak usah keluar, itu aja dulu. Saya masih mau contohkan yang lain. Ini kita bicara judul, di Ando aja. Itu Ando di sebelah atas itu. Tanda panah itu masuk lagi. Jadi itu maksudnya langsung disebut variabelnya. Coba yang nomor dua baca. Pengaruh kualitas produk, kepercayaan terhadap keputusan pembelian dengan kepuasan konsumen sebagai variabel intervening, studi kasus pada susu Bebelak. Nah, itu kan bisa jadi contoh kan? Siapa? Jadi di situ dia tidak menggunakan analisis, tapi langsung dia mengatakan pengaruh. Pengaruh kualitas. Pengaruh kualitas. Jadi Bapak kalau variabelnya berapa ya disebut. Tetapi kalau banyak variabelnya, dipakai yang kedua, yang ketiga itu coba yang ketiga. Faktor yang mempengaruhi keputusan pembelian melalui kepercayaan sebagai variabel intervening pada marketplace Tokopedia. Ini singkat kan? Mendekati, bro. Lebih mendekati ini. Faktor yang mempengaruhi itu artinya bisa 4, bisa 5, bisa 6. Bandingkan dengan nomor 2 disebut semua kan ada 2. Kalau yang faktor yang mempengaruhi, di dalamnya faktor itu kan banyak. Jadi tidak usah faktor-faktor. Faktor itu sudah banyak. Sama dengan data, itu jamak. Tidak perlu ada data-data. Tidak perlu ada faktor-faktor. Jadi cukup disebut faktor, berarti faktor itu di dalamnya boleh 3, boleh 4, boleh 5, boleh 6. Jadi tidak perlu disebut faktornya. Siap. Lihat di atas nomor 2, faktornya kan disebut kualitas produksi terhadap apa. Kalau yang nomor tiga ini lebih simpel, faktor yang mempengaruhi keputusan membeli melalui kepercayaan sebagai parimpening. Nanti ditambah pada apa di situ? Bapak mungkin pada perusahaan manufaktur di mana kan gitu. Jadi isi Bapak punya permasalahan itu kan keputusan membeli dipengaruhi oleh banyak faktor. Betul. Ada mediasinya. Nah, gitu. Kalau ada moderator ditambah lagi kepercayaan sebagai variabel intervening dan apa sebagai variabel moderator. Atau bukan dan yang dimoderasi oleh yang dimoderasi variabel X, variabel apa terserah apa namanya. Siap, Prof. Yang dimoderasi oleh keputusan atau kebijakan pemerintah atau apa gitu. Pemasaran ini online berarti, Prof. Ya, yang dimoderasi oleh pemasaran online. Siap, Prof. Nanti titik dua atau strap studi kasus apa? Lihat nomor 2 ada studi kasus pada perusahaan manufaktur di Jawa Timur. Usahakan jangan lebih dari 20 kata judulnya ya. Jangan lebih dari 20 kata.
kalau jurnal biasanya internasional 10-12. Coba Bapak lihat ini, berapa kata ini Pak Anto, yang paling, yang nomor 3 itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, Prof. Ya, biasanya sekitar-sekitar itu. Kalau disertasi, disertasi 20. Jangan terlalu panjang ya. Jadi, Bapak sisa nambah studi kasus apa ya, studi empiris, manufaktur di mana, Jawa Timur. Oke, jadi itu judul. Kita kembali lagi ke judul. Pak Anto punya tadi. Sudah ada, sudah di-save itu anunya tadi. Sudah di-save itu contohnya. Jadi judulnya diperbaiki ya, Pak Anto ya. Ya, Prof. Langsung kita ganti, Prof. Ya, nantilah. Cat ya, dulu. Kemudian yang kedua, teori. Coba Bapak buka teorinya. Teori yang diambil relevan dengan variabel yang Bapak gunakan. Teori yang diambil relevan dengan variabel. Coba Bapak, variabelnya tadi apa? Harga. Ya, Prof. Ada teori tentang harga? Ada, Prof. Coba tinjau pustaka dulu ke bab 2. Ya, Prof. Ah, tinjau pustaka konsep manajemen pemasaran. Jadi kita itu membagi dua, ada teori, ada penelitian terdahulu. Ada teori, ada penelitian terdahulu. Konsep itu bukan teori. Coba Bapak perhatikan di buku pedoman. Ada buku pedomannya Bapak? Ya, Prof. Ah, coba lihat ini, saya punya slide. Coba keluar dulu, saya tunjukkan. Ini Bapak yang saya jelaskan, nanti otomatis yang lain ikut ya. Jadi saya tidak usah lagi jelaskan ulang. Sudah kelihatan ini, Pak Anto? Masih belum, Prof. Belum? Sudah, Prof. Yang sudah apa? Pedoman penulis disertasi metode kuantitatif. Kan ini mahasiswa semua punya, kan? Pak Anto sudah, Prof. Punya ini? Oke, okay. Coba perhatikan di halamannya daftar isi. Kita langsung saja halaman berapa. Ini bagian inti. Nah, ini bagian intinya ada bab 1, ada bab 2, bab 3. Bab 1 isinya latar belakang. Sesuai ini Pak ya, Pak Anto ya,
Bapak sudah sesuai nih? Ya, Prof. Sudah atau belum? Latar belakang, rumusan. Tidak ada. Coba ikuti semua kata-katanya ini, jangan dibuat-buat sendiri, karena ini udah dibahas, ini udah diseminarkan. Ya, Prof. Kita kemarin satu-satu latar belakang masalah. Kedua, rumusan masalah. Enggak, ikuti nih yang ada di buku pedoman. Penelitian. Jadi di buku pedoman itulah yang diikuti bahasanya ya. Mungkin sama maksudnya, tetapi kalimatnya disamakan, Pak. Siap, Prof. Jadi kalau di sini latar belakang, jangan ditambah-tambah latar belakang masalah. Ya, Prof. Karena ini akhirnya kalimat ini sudah di apa ini, sudah didiskusikan, apa? Jadi jangan dirubah-rubah lagi. Coba yang Bapak sama butir berapa? Satu-satu, apa yang Bapak tulis itu satu-satu? Satu latar belakang masalah, Bro. Nah, oke, okay. Coret masalahnya. Siap, yang kedua. Bro. Yang kedua rumusan masalah, Bro. Coret itu ganti. Tulisannya ganti satu dua. Iya, Bro. Ketiga, tujuan penelitian, Bro. Ganti itu tujuan dan manfaat. Manfaat penelitian. Nah, yang keempat, manfaat penelitian. Ah, salah, coret juga. Apalagi? Sudah, Bro. Berarti tidak ada yang satu signifikansi penelitian, belum? Belum, Bro. Tambahkan nanti. Siap, Prof. Laksanakan. Yang kelima? Tidak ada, Prof. Nah, berarti tambahkan, ya. Tambahkan sistematika penelitian. Siap, Prof. Nanti yang lain juga perhatikan, ya. Kalau perlu, kan kadang-kadang sudah diberikan, sudah punya, tapi kok tidak mau diperhatikan yang sudah punya itu? Apa gunanya diberikan? Kamu buat sendiri. Ya, Prof. Yang kedua apa Bapak punya? Daftar isinya Bapak buka. Dibaca apa? Yang kedua tinjauan pustaka, Bro. Bab duanya? Tinjauan? Bab duanya tinjauan pustaka, lanjut Pasal. Konsep manajemen pemasaran. Nah, itu salah. Landasan teori dulu. Landasan teori itu sesuai teori apa yang Bapak pakai, apa teorinya? Bisa satu, bisa dua, bisa tiga. Teori yang berkaitan dengan pemasarannya Bapak, apa? Cari teorinya. Banyak kok itu teori-teori, teori perilaku konsumen. Itu bisa Bapak masukkan, karena ini kan tadi keputusan membeli itu kaitannya dengan teori perilaku konsumen, Pak. Ya, Pak. Kenapa Bapak membeli suatu produk, itu dipengaruhi oleh perilakunya konsumen itu. Jadi ambil teori yang sesuai dengan apa namanya disertasinya Bapak. Teori tentang katakanlah harga itu boleh, teori harga di situ. Jadi konsep pemasaran itu terlalu umum, kita tidak mau terlalu jauh. Yang memang ada relevansinya. Teori, jadi ini landasan teori, boleh satu, boleh dua, boleh tiga. Jadi andai kata ada tiga, ya 2.1 teori apa, 2.2 teori apa, 2.3 teori apa. Nah, baru nomor 22, penelitian terdahulu. Ya. Penelitian terdahulu, ikuti semua variabel yang Bapak gunakan, ada penelitian terdahulunya, Pak. Misalnya tadi berapa variabel? 4, Pak. 4 tambah katakanlah 4 ada variabel. Itu cari penelitiannya di tadi kan banyak itu di Google itu. Jadi penelitian terdahulu sama dengan variabelnya Bapak. Jangan mengambil penelitian terdahulu yang tidak ada kaitannya dengan variabel yang kita gunakan. Jadi bisa saja penelitian terdahulu misalnya si A meneliti 5 variabel, ada satu yang sama dengan Bapak punya, itu pun bisa dipakai meskipun hanya satu. Tetapi variabel X1 itu mempengaruhi keputusan pembelian, Pak ya. Jangan variabel X1 sama tapi bukan kepada keputusan pembelian. Ngerti maksudnya, Pak Anto?
Ya, Prof. Paham, Prof. Jadi penelitiannya si A yang Bapak jadikan referensi meneliti X1, X2 sampai X5 yang X1-nya sama dengan Bapak punya, mempengaruhi keputusan pembelian. Jadi pasangannya sama, X1 itu mempengaruhi pembelian. Nah, nanti yang diambil berapa koefisiennya. Nah, lalu yang kedua tiga kerangka. Jadi tempatkan kerangka itu, Bapak ada kerangkanya? Ada, Prof. Di butir Bapak, Bapak tulis. Coba Bapak sebutkan di bab 2 itu, apa saja yang ada di situ bab 2? Bab 2 digital marketing, harga, ulasan konsumen, terus penelitian terdahulu, Bro. Bapak penelitian terdahulunya yang 2.2, Bro. Nah, 2.2 itu dibagi, Pak, penelitian terdahulu itu. Penelitian terdahulu tentang harga, penelitian terdahulu tentang ulasan. Di dalamnya itu ada rincian-rinciannya. Boleh aja satu penelitian terdahulu, tapi nanti di dalamnya sesuai dengan variabel. Kerangka Bapak tempatkan di mana? Kerangka konseptual. Bab 3, Bro. Kenapa lari ke situ? Berarti Bapak memang betul-betul tidak melihat buku pedoman ini, Pak Anto. Iya, Bro. Ya, yang lain salah, coba diperhatikan ya, harus ikuti buku pedoman. Pengembang hipotesis di mana letakkan? Bab 3, Bro. Lompat. Ya, Prof, dibenahi semua, Prof. Padahal sebenarnya ini belum bertemu dosen, ini belum bertemu dengan promotor, ya itu kan sudah dicocokkan, ini sudah kelihatan. Pegang aja ini, kan Bapak sudah punya ini, jangan keluar dari sini. Dari konsep ini ya, Prof. Metode penelitian sudah ada, rancangan penelitian. Terus jangan lupa gunakan Mendeley. Bapak sudah menggunakan Mendeley belum? Sudah, Prof. Oke, kalau sudah menggunakan Mendeley berarti otomatis daftar pustakanya. Nah, ini metode penelitian, ikuti semua ini, Pak ya. Ya, Prof. Oke. Kembali ke Pak, saya kira Pak Anto sudah cukup. Ya, Prof. Terima kasih banyak, Prof. Berarti kalau bisa perbaiki, nanti kita ketemu yang akan datang, ada waktu sepintas saja waktunya, sekedar mau lihat saja saran saya. Siap, Prof. Terima kasih arahan dan petunjuk. Ditambahkan variabel, kalau bisa ditambah dua variabelnya, Pak Anto. Ditambah dua ya, Prof. Siap, Prof. Tapi nanti kalau mau menambah setelah bertemu dengan pembimbingnya nanti. Siap, Prof. Ini saja dulu yang penting, finalkan dulu ini. Kalau masih ada waktu nanti Bapak melakukan, tambahkan variabelnya. Tetapi paling tidak ikuti format dulu. Kalau masih bisa nambah variabel, silahkan. Nah, itu asumsi-asumsi statistiknya nanti diperhatikan semua. Jadi karena ini waktunya masih cukup, sebelum bertemu Bapak apa kopromotor diperbaiki, nanti kita ketemu yang akan datang 2 minggu lagi. Ya, Prof, laksanakan, Prof. Oke, silakan yang berikutnya Ibu. Jadi ini anggaplah anu baru pemanasan, Pak Anto ya. Ya, jangan langsung panik pemanasan. Ya, Prof. Terima baru kita kasih. Bicara dicicil dulu judul sama literatur bab 2. Pendahuluan nanti tersendiri nanti dipertajam, tapi itu yang penting sudah ada, itu dulu. Ya, Prof. Terima kasih atas petunjuknya, Prof. Silakan Bu Sajidah. Izin share screen ya, Prof. Bentar. Oh iya. Silakan, yang lain tolong dilihat itu ya temannya ya. Silakan Bu Sajidah. Sudah kelihatan, Prof. Oke. Silakan. Oh iya. Izin Prof, untuk saya judul disertasinya itu pengaruh penghapusan PPNBM, kualitas produk dan harga terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor dengan minat beli sebagai variabel intervening di Jawa Timur. Oke, lanjut. Dan untuk latar belakangnya itu, di awal tahun 2020 seluruh dunia dilanda dengan sebuah keadaan yang tidak terduga.
seluruh dunia dilanda oleh sebuah virus yang bernama COVID-19 atau yang lebih dikenal dengan virus corona. Kemudian untuk data, sebentar. Daftar isi dulu, enggak ada daftar isinya enggak? Ya, saya belum buat yang daftar isinya, Prof. Oke. Ya, terus kemudian berikut ini mengenai grafik dan juga data mengenai kasus aktif COVID-19 dari bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2020 di Indonesia. Kemudian saya juga di sini juga ada data mengenai presentasi kasus aktif di tingkat nasional dari mulai bulan Maret sampai dengan Desember tahun 2020. Kemudian sedikit banyak fenomena virus COVID-19 ini membawa pengaruh besar dalam kehidupan kita, baik dalam dunia kesehatan, keuangan, industri, dan politik. Industri yang semakin berkembang juga merupakan tantangan dari para pebisnis baik lokal maupun internasional untuk mempertahankan posisi mereka di pangsa pasar. Tentu program-program baru ini yang dapat membantu minat konsumen dan mempertahankan pelanggan yang sudah bergabung dengan mereka. Perekonomian yang merosot di awal munculnya virus ini sangat membuat masyarakat terpukul serta kesusahan, baik dalam mencari lapangan pekerjaan maupun mencari kebutuhan hidup dalam memenuhi kebutuhan keluarga. Adapun begitu banyak kebijakan dari beberapa pemerintah untuk menanggulangi masalah-masalah yang sedang dihadapi masyarakat demi membantu dan meringankan masyarakat untuk lebih mudah dalam membeli sesuatu, salah satunya yaitu PPNBM 0% yang merupakan salah satu kebijakan pemerintah dalam mengupayakan serta memperingan, membantu masyarakat dalam membeli dan melakukan sesuatu. PPNBM atau pajak penjualan atas barang mewah adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. Contohnya ada di mobil. Mobil merupakan salah satu alat transportasi yang sangat dibutuhkan dalam suatu keluarga, misalkan bepergian, jalan-jalan, serta banyak hal lainnya yang dapat dipergunakan. Dengan kebijakan yang dibuat pemerintah demikian, kepada pihak perusahaan yang menjalankan kebijakan PPNBM 0% terhadap perusahaan, akan sangat berpengaruh dengan pengambilan keputusan yang dipasarkan perusahaan. Sehingga di masa pandemi ini, konsumen akan merasa terbantu dalam melakukan pembelian mobil karena adanya PPNBM 0%. Kemudian ada data perbandingan penjualan mobil tahun 2020 dan juga tahun 2021. Untuk penjualan di kategori passenger car sales, yaitu dalamnya itu sedan, 4X2, 4x2, 4x4, KBM hemat energi dan terjangkau, pada tahun 2020 itu 388.886 unit, sedangkan tahun 2021 yaitu 659.806 unit. Sehingga terjadi kenaikan dari tahun 2020 ke tahun 2021. Kemudian di commercial vehicle sales, yaitu pada PU, truck, bus, dan BC, pada tahun 2020 itu penjualannya 143.141, kemudian tahun 2021-nya itu 227.396 unit, sehingga mengalami kenaikan juga dari tahun 2020 menuju ke 2021. Kemudian untuk variabelnya ini ada penghapusan PPNBM, yaitu kebijakan pemerintah atau peraturan Menteri Keuangan yang dikeluarkan demi membantu dan memberikan keringanan terhadap masyarakat serta konsumen di masa pandemi atau COVID-19. Kemudian ada kualitas produk, yaitu untuk menurut Armstrong dan Philip tahun 2012, kualitas produk adalah kemampuan sebuah produk dalam memperagakan fungsinya. Hal ini termasuk keseluruhan durabilitas, reliabilitas, ketepatan, kemudahan pengoperasian, dan reparasi produk juga atribut produk lainnya. Kemudian untuk harga, menurut Ali tahun 2008, harga adalah barang yang nilainya dinyatakan dengan sejumlah uang. Kemudian keputusan pembelian menurut Paski tahun 2010 adalah pemilihan di antara alternatif-alternatif yang mengandung tiga pengertian, yaitu pilihan atas dasar logika atau pertimbangan, ada beberapa alternatif yang harus dipilih, salah satu yang terbaik, dan ada tujuan yang ingin dicapai, dan keputusan ini makin mendekatkan pada tujuan tersebut. Dan pengertian minat beli menurut Kepler dan Keller
tahun 2009 adalah perilaku yang muncul sebagai respon terhadap objek yang menunjukkan keinginan konsumen untuk melakukan pembelian. Kemudian, kebaruan dalam penelitian ini adalah menguji secara langsung maupun tidak langsung terkait pengaruh penghapusan PPNBM, kualitas produk dan harga dalam pengaruhnya terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening. Untuk penelitian sebelumnya yang dilakukan adalah menguji pengaruh penghapusan PPNBM sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai variabel independen. Ada pula yang menguji pengaruh kualitas produk harga sebagai variabel independen dan keputusan pembelian sebagai variabel dependen dan minat beli sebagai variabel intervening maupun variabel moderator. Kemudian untuk yang 1.2 ini identifikasi dan perumusan masalah. Perumusan masalahnya yaitu yang pertama adalah apakah penghapusan PPNBM berpengaruh terhadap minat beli kendaraan bermotor di Jawa Timur. Yang kedua adalah apakah kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli kendaraan bermotor di Jawa Timur. Ketiga, apakah harga berpengaruh terhadap minat beli kendaraan bermotor di Jawa Timur. Yang keempat, apakah penghapusan PPNBM berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor di Jawa Timur. Yang kelima, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor di Jawa Timur. Yang keenam, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Jawa Timur? Yang ketujuh, apakah minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Jawa Timur? Yang kedelapan, apakah penghapusan PPNBM berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Jawa Timur dengan minat beli sebagai variabel intervening? Yang kesembilan, apakah kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor di Jawa Timur dengan minat beli sebagai variabel intervening? Kemudian yang kesepuluh, apakah harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor di Jawa Timur dengan minat beli sebagai variabel intervening? Kemudian 1.3 yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah yang pertama untuk mengetahui penghapusan PPNBM berpengaruh terhadap minat beli kendaraan bermotor di Jawa Timur. Dua, untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh terhadap minat beli kendaraan bermotor Jawa Timur. Yang ketiga, untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap minat beli kendaraan bermotor Jawa Timur. Yang keempat, untuk mengetahui penghapusan PPNBM berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Jawa Timur. Yang kelima, untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Jawa Timur. Yang keenam, untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Jawa Timur. Yang ketujuh, untuk mengetahui minat beli berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Jawa Timur. Yang kedelapan, untuk mengetahui penghapusan PPNBM berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening kendaraan bermotor di Jawa Timur. Yang sembilan, untuk mengetahui kualitas produk berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening. Yang ke-10 yaitu untuk mengetahui harga berpengaruh terhadap keputusan pembelian dengan minat beli sebagai variabel intervening. Kemudian manfaat dalam penelitian ini adalah yang pertama yaitu manfaat teoritis. Dalam penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel independen, variabel dependen, dan variabel intervening. Ketiga variabel ini membentuk hubungan kausalitas antara satu dengan yang lain. Kemudian yang kedua adalah manfaat metodologis yaitu penelitian ini dilakukan dengan metode pengembangan pengukuran yang sesuai dengan latar belakang yang ada di masyarakat Indonesia. Kemudian untuk 1.4 yaitu signifikansi penelitiannya itu, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah faktor-faktor yang menyebabkan keputusan pembelian di masa COVID-19 ini ini berhasil dikarenakan pada masa COVID-19 kami penurunan omset maupun penjualan, ditambah faktor banyaknya pengangguran akibat dari PHK perusahaan dan kebijakan adanya PSBB yang menyebabkan daya beli konsumen menurun. Kemudian untuk yang 1.5 yaitu sistematika penelitian. Bab satunya itu menjelaskan mengenai latar belakang dalam penelitian, rumusan masalah, tujuan dan manfaat masalah, serta signifikansi penelitian. Kemudian bab duanya itu menjelaskan mengenai teori yang digunakan dalam penelitian ini, penelitian terdahulu, dan kerangka konsep juga pengembangan hipotesis. Kemudian untuk bab tiganya itu dijelaskan mengenai rancangan penelitian, definisi operasional variabel dan pengukurannya, metode pengumpulan data, serta metode analisis data. Untuk bab duanya, tinjauan pustaka, 2.1-nya landasan teori, kemudian 2.1.1-nya saya ambilnya itu perilaku konsumennya ini sebagai grand teorinya. Menurut Peter dan Olson tahun 2013,
perilaku konsumen sebagai dinamika interaksi antara pengaruh dan kesadaran perilaku dan lingkungan di mana manusia melakukan perputaran aspek-aspek kehidupan. Pak Anto, kedengaran suara saya, Pak Anto? Siap, Prof. Nah, ini lihat Ibu Sayyidah ini yang benar. Ada teorinya, Pak. Jadi teori itu yang diambil. Pak Anto nanti cari, ini pun bisa perilaku konsumen, tetapi nanti Bapak menulisnya, stylenya berbeda. Karena teori itu kan bukan apa. Bisa aja orang lain sama, karena kebetulan kan bidang pemasaran ya teori perilaku konsumen juga bisa digunakan. Kalau di akuntansi ada namanya teori agensi, semua orang pakai teori agensi. Karena memang itu teorinya. Gitu. Hanya cara penulisannya jangan sama, karena nanti ketahuan di Grammarly. Oke, silakan lanjut, Bu Saidah. Ya, kemudian ini ada gambar mengenai model perilaku konsumen. Model perilaku konsumen itu menjelaskan bahwa stimulus pemasaran atau rangsangan pemasaran terjadi dari informasi mengenai produk atau jasa, harga, distribusi, dan komunikasi. Dari stimulus tersebut kemudian timbul stimulus lain dengan mempertimbangkan faktor lain seperti ekonomi, teknologi, politik, dan budaya. Maka masuklah segala informasi tersebut. Setelah itu, konsumen akan mengolah segala informasi tersebut berdasarkan psikologi konsumen dan karakteristik konsumen. Kemudian untuk yang selanjutnya yaitu 2.1.2 mengenai pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. PPNBM adalah pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah kepada produsen untuk menghasilkan atau mengimpor barang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM hanya dikenakan satu kali pada saat penyerahan barang ke produsen. Kemudian dalam Undang-Undang PPN Pasal 5, pertimbangan suatu barang dikenakan PPNBM yaitu yang pertama keadilan pembebanan pajak antara konsumen berpenghasilan rendah dengan konsumen berpenghasilan tinggi, pengendalian konsumsi barang mewah, yang ketiga perlindungan terhadap produsen kecil atau tradisional, yang keempat pengamanan penerimaan negara. Kemudian PPNBM dikenakan ketika penyerahan data pada tingkat berikutnya tidak lagi dikenai PPNBM. Kemudian prinsip dalam pemungutannya hanya satu kali saja, yaitu ketika penyerahan oleh pabrikan atau produsen barang yang tergolong mewah dan impor barang yang tergolong mewah. Kemudian berdasarkan PP 61 tahun 2020 untuk barang-barang yang dikenakan PPNBM ada beberapa, yaitu yang pertama kendaraan bermotor, yang kedua kelompok hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, totan house, dan sejenisnya, yang ketiga kelompok pesawat udara, kecuali untuk keperluan negara atau angkutan udara niaga, yang keempat kelompok balon udara, yang kelima kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, yang keenam kelompok kapal pesiar pariwisata. Kemudian yang 2.1.3 ini mengenai... Berhenti dulu, Bu. Ya, berhenti, no. Karena waktu kita sudah jam 9, saya hanya mau memberi komen satu. Mengenai tadi permasalahan. Coba kembali ke masalah. Ini besok kita lanjutkan ya. Kita bahas aksi sampai 2.1.3. Tapi saya sebelum, apa supaya Ibu bisa mengetahui, permasalahan 8, 9, 10 itu bukan permasalahan. Coba baca 8 mulai 8. 8. Yang permasalahan 8 ya, Prof ya. Mulai 8. Apakah penghapusan PPNBM berpengaruh terhadap keputusan pembelian kendaraan bermotor Jawa Timur dengan minat beli sebagai variabel intervening? Satu lagi diungkap itu. Itu nanti otomatis di dalam statistik. 8, 9, 10 itu bukan lagi hipotesis. Nanti otomatis di dalam uji statistiknya otomatis nanti ini diuji. Oh, tapi tidak perlu dia menjadi suatu permasalahan dan tidak perlu menjadi tujuan, tidak perlu menjadi hipotesis. Baik, Prof. Jadi hilangkan ini 8, 9, 10. Dan 10. Ah, itu aja dulu komennya. Nanti besok lagi komen yang lain. Baik, karena siap, waktu Prof. Kita sudah jam 9. Tadi saya masih belum dijelaskan Pak Anto, novelty-nya Pak Anto. Nanti besok dijelaskan ya Pak Anto ya. Siap, Prof. Yang Bapak tadi pemasaran online tadi, Prof. Oh, pemasaran online. Oke. Okay. Ya, tadi sudah dijelaskan, Prof. Sudah. Ya. Berarti pemasaran online ini memang belum pernah ada yang pakai ya? Belum, Prof.
Oke, nanti besok kita bahas. No Ya, penalty. Prof. Nah, jam 9 waktu kita sudah habis kuotanya. Kita besok mulai jam seperti yang lalu, jam berapa kita mulai? Jam 9 ya. Jam 9, Prof. Jam 9, Oke. Prof. Jam 4. Jam. Oh. Pak Anto, tolong sebelum ditutup, ditutup dulu Bu Saida anunya. Oh iya ya Prof. Coba dipoto bukti hadir dulu Pak, Pak Anto. Ini kok 7 orang aja. Siapa yang tidak hadir? Tadi gabung Prof, cuman terpental Prof. Satu orang, Prof. Siapa? Pak Sakur, Prof. Tadi bergabung. Tapi ingatkan besok ya, kalau dia besok tidak masuk, nanti diberi tugas tambahan ya. Iya, Prof. Tadi masuk kok, Prof. Oke, oke. Dipoto aja dulu sebagai bukti hadir. Siap, Prof. Ini tujuannya supaya memotivasi, supaya mahasiswa aktif, karena aktif pun itu masih berat, apalagi kalau tidak aktif. Ya, itu tujuannya supaya mahasiswa termotivasi untuk priority karena perkuliahannya terbatas. Jadi kalau disia-siakan sayang sekali. Siap, Prof. Oke. Kita cukupkan malam ini sampai jam 9, sampai ketemu besok jam 9 ya, Pak Anto ya. Siap, Prof. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, Prof. Oke, Prof. Oke, saya leave ya. Siap, Prof. Saya mengharap di siap.